Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 10 Rabiul Akhir 1443. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir. Dan kita masih membahas huruf alif. وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 391 إذا جاء apabila datang أحد seseorang يطلب ما منتا ثمن الكلب harganya anjing فاملأ maka penuhilah kafahu telapak tangannya turaban dengan debu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, haramnya memperjualbelikan anjing. Maka anjing tidak boleh diperjualbelikan. Kecuali anjing untuk berburu, maka diperselisihkan oleh para ulama. Menurut sebagian ulama boleh diperjualbelikan. Menurut sebagian yang lain tidak boleh diperjualbelikan. Perselisihan ini karena perselisihan menilai derajat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi ada pengecualian anjing untuk berburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha an samanil kalbi." Nabi melarang dari harganya anjing, "illa kalbas sayd," kecuali anjing untuk berburu. Hadis riwayat Tirmizi, kata Syekh Albani derajatnya hasan. Nah, otomatis yang mengatakan hadis ini hasan atau sahih mengatakan bahwa anjing untuk berburu boleh diperjualbelikan. Tetapi yang mengatakan hadis ini dhaif, maka mengatakan bahwa tidak boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, larangan menjual anjing ini menunjukkan bahwasanya anjing itu haram dimakan. Maka tidak perlu umat Islam berbeda pendapat tentang hukum anjing. Anjing tidak boleh dimakan. Memang kalau kita melihat kitab-kitab fikih, empat madhab ini tidak ada satupun menghalalkan anjing. Yang menghalalkan anjing adalah Imam Laits bin Sa'ad. Ini temannya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Akan tetapi kita temukan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa anjing haram. Perhatikan hadisnya karena tidak semua orang memahami hadis ini. Wa inna allaha, dan sesungguhnya Allah, idza harrama ala qaumin, apabila mengharamkan kepada suatu kaum, akla syai'in, memakan sesuatu, harrama alaihim thamanah, maka Allah pun mengharamkan kepada mereka harganya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, di sini harga anjing diharamkan, berarti memakannya juga apa? Diharamkan. Sama dengan dilarang menjual minuman keras, itu sudah menunjukkan bahwa minuman keras tidak boleh untuk diminum karena dilarang harganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak tahu di Solo masih ada enggak kelompok yang berpendapat anjing halal. Wallahu alam. 392. Idza jaa, apabila datang ar-rajulu, seseorang ya'udu, menjenguk, maridhan, orang yang sakit, falyaqul, hendaklah mengucapkan doa, Allahumma ya Allah, isfi, sembuhkanlah 'abdaka, hambamu fulanan, disebutkan namanya ya. Kalau namanya Muhammad ya sebutkan Muhammadan. Yang kak supaya dia itu melukai
atau menyakiti laka bagimu aduan musuh. Jadi maksudnya musuhmu yaitu orang-orang kafir, yaitu dalam jihad fi sabilillah. Au atau yamshi, supaya dia itu berjalan laka karena engkau ila salati, kepada salat yaitu salat jamaah. Hadis riwayat Dal Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan bagaimana tata cara menjenguk orang sakit, yaitu didoakan Allahumma shfi abdaka, sebutkan namanya, yang ka'laka aduwan au yamshi laka ila salati. Tapi doa-doa seperti ini bukanlah doa yang harus atau baku harus lafalnya persis, tidak ya. Ini salah satu saja doa bagaimana tata cara mendoakan orang sakit. Kita ubah-ubah atau kita tambah-tambah enggak ada masalah. Kemarin guru kami sakit, Ustaz Supriyono, nah kita doakan Allahumma shfi abdaka liyamshiya laka ila shalah wa ya'mal amalan shaliha. Nah, ditambahi wa ya'mal amalan shaliha, enggak ada masalah. Taunya dari mana bahwa doa ini bukan doa yang baku? Taunya dari doa-doa Nabi ketika menjenguk orang sakit. Ternyata berubah-ubah. Kadang doanya ini, kadang doanya yang lain, kadang doanya yang lain lagi. Banyak sekali. Nah, doa yang berubah-ubah-ubah-ubah ini menunjukkan menurut para ulama bahwa doanya bukan doa yang baku. Berbeda dengan azan ya. Azan itu sudah baku, jangan diubah-ubah. Allahu Akbar ya Allahu Akbar, jangan ditambah alif lam Allahul Akbar, enggak boleh. Tambah alif lam saja itu tidak boleh. Meskipun maknanya tidak banyak berubah, tapi lafalnya sudah baku, adzan tidak boleh diubah-ubah. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran pentingnya sholat jamaah. Yamshi laka ila sholat. Ini orang sakit mudah-mudahan sembuh supaya bisa sholat jamaah. Bayangkan Pak. Seolah-olah Nabi mengisyaratkan yang berhak tidak jamaah itu yang sedang apa? Sakit. Yang tidak sakit enggak berhak tidak sholat jamaah. Ya wajib berjamaah. Bagi laki-laki, kalau ibu-ibu bebas mau di rumah di masjid silahkan monggo, lebih utama di rumah, tapi boleh kalau di masjid, kalau suka di masjid enggak apa-apa. 393. Idza apabila ji'ta engkau datang, fasalli, maka salatlah ma'an nasi bersama para manusia. Wa in kunta, meskipun adalah engkau itu, qad sallaita, engkau sudah salat. Hadis riwayat Imam Malik derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah kalau kita sudah sholat di rumah kemudian kita datang ke masjid, ternyata masjid masih ada sholat jamaah, nah, maka kita jangan menyempal atau menyendiri atau tidak ikut sholat jamaah, hendaklah kita ikut sholat jamaah. Dan ini berlaku untuk 5 sholat: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Misalnya subuh hujan, panjenengan sholat subuh di rumah. Setelah selesai sholat subuh di rumah, kemudian hujannya selesai, panjenengan datang ke masjid, karena biasanya ba'da subuh ada pengajian di masjid. Nah ternyata di masjid sholat subuhnya belum selesai, silahkan gabung sholat subuh, tidak ada masalah. Terus niatnya apa ini? Ini niat sholat sunnah, bukan sholat fardu lagi, bukan. Karena sholat fardu diulangi 2 kali, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niatannya yaitu sholat sunnah. Saya carikan dalil bahwasanya tidak boleh sholat fardu diulangi 2 kali dalam 1 hari. Mudah-mudahan ketemu hadisnya. Tayyib, saya lupa lafalnya. Kecuali untuk sholat maghrib. Sholat maghrib ini karena dia rakaatnya jumlahnya 3, maka tata caranya adalah kalau kita gabung bersama sholat maghrib, padahal kita sudah sholat maghrib, kita tambahi 1 rakaat lagi sehingga kita sholatnya berapa? 4 rakaat. Demikian dijelaskan dalam madhab Syafi'i. Karena tidak ada sholat witir pada saat apa? Sebelum isya. Nah sehingga setelah kita sholat maghrib di rumah, kemudian ternyata datang ke masjid belum selesai sholat maghribnya, kita gabung tapi tambahkan 1 rakaat jadi 4 rakaat. Kalau kita nemunya 2 rakaat, ya malah pas, alhamdulillah, nggak usah ditambah, nggak apa-apa. Kita datang ke masjid, sholat maghribnya sudah masuk rakaat yang kedua. Nah, berarti kita ikut 2 rakaat saja, pas malah, nggak usah ditambah. Hadis berikutnya 394.
Idza ji'tum, apabila kalian datang, as-salata, kepada salat, wa nahnu sujudun, sementara kami, yaitu orang-orang yang di masjid, sudah sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wa la ta'udduha, dan janganlah kalian menghitungnya, yaitu menghitung rakaat tadi, syai'an, sedikit pun. Artinya tetap telat. Wa man adraka raka'ata, dan barang siapa yang mendapati ruku', faqad adraka salata, maka sungguh dia telah mendapati salat, maksudnya rakaatnya tersebut tidak terlambat. Hadis riwayat Dal Abu Dawud, derajatnya sahih. Inilah dalil bahwasanya kalau makmum masbuk masih bisa rukuk bersama imam, artinya ketika makmum masbuk rukuk dan imamnya masih rukuk, dia bukan proses berdiri begini, maka ini rakaatnya tidak terlambat. Bagaimana dengan surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam, maka kita tidak membaca Al-Fatihah, tetap sah rakaat kita tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Al-imamu dhaminun. Al-imamu, imam itu, dhamin, menanggung. Nah, salah satu makna menanggung menurut para ulama fikih adalah menanggung kekurangan-kekurangan yang terjadi pada makmum masbuk. Maka kalau kita masbuk baru mendapat 3 ayat dari Al-Fatihah, kemudian imamnya ruku, ya kita ikut ruku saja. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, baru maliki yaumiddin, imamnya sudah ruku, udah ikut ruku saja. Kekurangannya itu ditanggung oleh siapa? Imam. Al-imamu dhamin. Memang saya jujur, ini masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan, wa man adraka raka'ah, siapa yang mendapati 1 rakaat dari suatu salat, faqad adraka shalah, berarti mendapati salat tersebut. Maksudnya, kalau kita terlambat salat, misalnya 5:30 baru salat asar, baru 1 rakaat sudah adzan maghrib. Nah, berarti kita mendapati 1 rakaat. Yang 3 rakaat ini sudah masuk waktu maghrib. Nah, ini dianggap adrakas salat, masih mendapatkan salat asar tersebut, alias salatnya ada bukan qadha. Nah, itu tafsiran kedua untuk hadis ini. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena di sini disebutkan wa nahnu sujudun. Kalau kalian datang ke masjid, kami sedang sujud, nah maka ikut sujud jangan dihitung. Maka berarti adraka ra'ah di sini membicarakan masalah lain yang serupa dengan sujud, yaitu apa? Ruku. Mendapati imam sujud terlambat, mendapati imam ruku tidak terlambat. Dan ini perlu digarisbawahi, ini adalah paham mayoritas ulama salaf. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu salaf. Itu mayoritas mereka berpendapat bisa rukuk bersama imam berarti sama dengan tidak terlambat. Ini pahamnya mayoritas para ulama. Saya tampilkan di sini salah satu contoh pendapat ulama salaf. Sunanul Kubra lil Baihaqi. Ini sering saya sampaikan, kenapa? Karena kebanyakan orang kurang puas sih. Masa sih dapat rukuk kok tidak telat nih. Nah, saya sampaikan di sini pendapat salaf. Adrakar raka'ah saja, ya lebih mudah. Pendapat dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini termasuk tabi'in, sehingga dia termasuk ulama salaf. An Umar bin Abdul Aziz qala, idza adrakahum ruku'an, apabila seseorang makmum mendapati orang-orang sudah ruku', kabbara takbiratain, maka dia takbirnya 2 kali. Takbiratan liftitahi shalah, 1 takbir untuk iftitah, yaitu takbiratul ihram. Wa takbiratan liruku, 1 takbir lagi untuk ruku. Wa qada adraka raka'ata, dan dia sudah mendapati rakaat tersebut tidak terlambat. Ya sudah, ini sangat kuat ya pendapat ulama salaf, bukan pendapat orang-orang sekarang, bukan. Mayoritas ulama salaf berpendapat seperti ini. Tapi kalau ada yang masih berpendapat kalau tidak baca Fatihah berarti telat, ya silahkan aja. Memang di sini masalah khilafiyah. Tapi saya ingin menjelaskan, inilah dalilnya bagi mereka yang berpendapat tidak telat, dan itu pendapat mayoritas salaf.
395. Idza jaa apabila datang khadimu pelayan ahadikum salah satu kalian bi ta'amihi dengan makanannya falyuq'idhu maka hendaklah dia mendudukkan pelayan tadi ma'ahu bersamanya atau kalau tidak begitu liyunawilhu hendaklah dia memberikan kepada pelayan tadi minhu dari makanan itu fa innahu karena sesungguhnya dia huwal ladzi dialah orang yang waliya mengurusi harrahu panasnya makanan tersebut wa dukhanahu dan asapnya maksudnya dia yang memasak hadis riwayat ha ini Ibnu Majah derajatnya sahih. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat ihsan atau berbuat baik kepada budak. Khadim itu, pelayan itu zaman dulu adalah budak. Nah sekarang tidak ada budak, maka kita terapkan kepada pembantu rumah tangga. Kalau kita punya PRT, nah, maka pembantu rumah tangga itu kita hendaklah ikram atau memuliakan kepadanya. Jangan gara-gara kita sebagai bosnya atau majikannya kemudian semaunya, tidak. Kalau bisa duduknya bareng ketika makan, falyuq'idhu ma'ahu, duduk bersamanya alias bareng. Kalau makannya di meja makan ya sama-sama di atas meja makan. Ayo Mbak, setelah selesai masak makan bersama kita. Atau ayo Pak ya. Kalau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Falyuq'idhu ma'ahu. Nah, ini sesuatu yang sangat bagus sekali diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ihsana, yaitu untuk berbuat baik kepada budak-budak kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah apa ini? Kita cari dengan kata kunci yang lain ya. Wa ma malakat aymanukum. Surah An-Nisa. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, juga kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga yang dekat, ke tetangga yang jauh. Ada juga yang mengartikan tetangga yang kerabat dan yang bukan kerabat. Dan teman yang bil jambi, ya, di samping kita, dan ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, juga berbuat baik kepada budak-budak kalian. Nah, berbuat baiknya kepada budak, salah satunya adalah hadis tadi ya, makan bersama budaknya. Hadis berikutnya 396. Idza jaa apabila telah datang Ramadan, bulan Ramadan, futtihat, dibuka-bukalah abwaabus samai, pintu-pintu langit. Wa ghulliqat, dan dikunci-kuncilah abwaabun nari, pintu-pintu neraka. Wa suffidat, dan dibelenggu-belenggulah asyayatinu, para setan-setan. Hadis riwayat Nasa'i derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah bulan Ramadan. Dan ulama sepakat dari 12 bulan yang paling utama adalah Ramadan, mengalahkan 4 bulan haram. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Fadilahnya apa? Dibuka pintu langit. Pintu langit ada 8. Dikunci pintu neraka. Pintu neraka ada 7, sab'atu abwab. Dibelenggu para setan. Ini tidak semua setan, tapi sebagian setan. Setan-setan besar, pembangkang, itu yang dibelenggu. Setan qorin tidak dibelenggu. Setan yang ada pada tubuh kita, yang bersama kita setiap saat, itu tidak dibelenggu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW dalam kasus ketika Nabi SAW malam-malam pada saat i'tikaf, kemudian beliau pulang bersama Sofiyah, Sofiyah istri beliau. Nah waktu itu ada dua orang laki-laki Ansar lewat salam kepada Nabi SAW, lantas segera pergi ya, karena Nabi sedang bersama seorang perempuan. Maka Nabi malah mengatakan, pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Tiada lain perempuan ini adalah Sofiyah bintu Huyai, istri saya sendiri. Nah, maka sahabat tadi mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya, tidak mungkin kita suudan sama Rasulullah. Rasulullah pacaran sama cewek, enggak mungkin lah. Tapi Nabi katakan, sesungguhnya setan itu sampai dari manusia seperti sampainya darah. Dan saya khawatir kalau dia melemparkan di dalam hati kalian sesuatu bisikan jahat. Nah ini menunjukkan bahwa
setan korin termasuk yang tidak dibelenggu pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Karena kejadian ini adalah pada saat bulan Ramadan. Berikutnya 397. Idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, fasum, maka puasalah 33 hari. Illa kecuali antara bahwasanya engkau melihat al-hilala bulan sabit, yaitu bulan sabit pertanda masuk Syawal. Qabla dzalika, sebelum 30 hari itu. Hadis riwayat Tab, itu Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya untuk masuk Ramadan dan keluar dari Ramadan itu tiada lain dengan hilal, bukan dengan hisab. Maka kalau kita melihat hilal Ramadan, kita puasa. Melihat hilal Syawal, kita berhenti puasa. Tidak pakai hisab. Dan ini adalah ijma' sahabat. Di masa sahabat tidak ada satupun yang pakai hisab. Yang pakai hisab itu pertama kali muncul adalah di masa tabi'in, yaitu seorang tabi'in bernama Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Inilah orang pertama yang pakai hisab untuk masuk pada bulan Ramadan. Tapi pada waktu itu beliau tidak memakainya untuk semua masyarakat, tapi untuk pribadinya sendiri. Dia mengatakan, saya bisa hisab, saya masuk Ramadan pakai hisab. Yang lain-lainnya silahkan, pakai, tetap pakai ru'yat hilal. Nah, akan tetapi pendapat ini kemudian diselisih oleh seluruh ulama tabi'in yang ada. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan, lau taraka qawlahu lakana afdal. Kalau dia meninggalkan pendapatnya itu lebih baik. Kenapa? Dia menyelisih dari seluruh ulama yang ada pada saat tersebut. Nah, tapi kemudian pendapat ru'yat ini, pendapat hisab ini akhirnya lama-lama populer. Sehingga sekarang umat Islam terpecah jadi dua pendapat. Ada yang pakai ru'yat, ada yang pakai hisab. NU pakai ru'yat, Muhammadiyah pakai hisab. Nah, maka sumber pendapat ini adalah sebenarnya pendapat yang syadz. Karena itu saya yakin bahwa yang lebih benar atau yang benar itu adalah pendapat yang menggunakan ru'yatul hilal, bukan hisab, ya. Karena sesuai dengan hadis ini, tarul hilal, kamu melihat hilal, dan juga sesuai dengan ijma' dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lebih jelas. Inna syahra yakunu 29 wa yakunu 30. Inna syahra, sesungguhnya bulan itu, bulan ini boleh bulan Ramadan, boleh bulan yang lain-lain. 29 itu kadang-kadang 29 hari. Asyahru, inna syahra yakunu 29 yauman, sesungguhnya bulan itu kadang-kadang menjadi 29 hari, kadang-kadang juga 30 hari. Hadis ini qaf muttafaqun alaih, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Yang tidak mungkin adalah kalau 28 hari. Sehingga seandainya kita melakukan puasa Ramadan kok hitungannya hanya 28 hari. Nah, jatuhnya kurang satu hari, itu nanti dikodok. Ya, mungkin salah ngitung, tapi alhamdulillah sampai hari ini kayaknya belum pernah terjadi seperti itu. Andai terjadi, maka harus ditambah satu hari karena tidak mungkin bulan itu 28 hari. Berikutnya 398. Idza ja'aka, apabila datang kepada engkau, min hadzal mali, dari harta ini, syai'un, sesuatu, wa anta, sementara engkau itu, ghairu mustashrifin, tidak mengharap-harap, wala sa'ilin, tidak pula meminta, fakhudhu, maka ambillah, maksudnya terimalah, wa mala, dan apa-apa yang tidak begitu, maksudnya fala tutbi'hu, maka kamu jangan mengikutkan kepadanya nafsaka, nafsumu. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Ada kisahnya. Kisahnya Sayyidina Umar ini diangkat oleh Nabi jadi amil zakat. Amil zakat itu dapat bagian dari zakat. Maka selesai dia bertugas, amil zakatnya sudah selesai, Rasulullah berikan, ini adalah upah untuk kamu wahai Sayyidina Umar.
nijatahmu karena kamu jadi amil zakat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini harta saya tidak perlu, serahkan saja kepada yang lebih perlu. Nah, Rasulullah menasihati, wahai Umar, kalau datang kepada engkau dari harta ini sesuatu kamu tidak mengharap, kamu tidak meminta, itu jangan ditolak, itu terima saja. Dalam hadis yang lain disebutkan, tamawwalhu, silahkan pakai, au tasaddaq bihi, atau kamu sedekahkan. Jadi diterima, kalau mau dipakai silahkan, halal. Kalau tidak mau pakai karena merasa tidak perlu, sedekahkan, dapat pahala kan. Kalau ditolak malah kita tidak ada kesempatan untuk sedekah. Karena itu yang dimaksud al-mal di sini, hadzal mal, harta ini, ini menurut kisah tadi itu adalah harta dari baitul mal. Akan tapi kita punya kaidah. Kaidahnya mengatakan apa? Al-ibratu bi umumi al-lafzi. Al-ibratu memahami dalil itu bi umumi al-lafzi, dengan melihat lafal yang umum. Nah, di sini lafalnya umum, hadzal mal, harta ini, berarti harta dunia, harta apapun. Kita datang ke pengajian, tiba-tiba teman kita membawa plastik dua. Ternyata dia habis beli sate misalnya. Nah, dia bilang, ini sate untuk saya, ini sate satunya untuk Anda. Kita dikasih, gara-gara kita duduk apa jejer bersama dia. Jangan ditolak. Ini termasuk ini. Idza ja'aka min hadzal mal, ada harta datang kepada engkau, wa anta ghairu mustasyrif, tidak mengharap, tidak meminta. Yang penting tidak mengharap, tidak meminta. Okay. Kalau mengharap tidak bagus. Ada orang bawa dua plastik, wis mikir, iki engko mesti kayak aku iki engko. Nah, itu tidak bagus begitu. Jangan mengharap. Tidak usah melirik, tidak usah mengharap sama sekali. Termasuk kepada ustadz-ustadz yang mengajar. Saya sampaikan kepada mereka, termasuk hadis ini berlaku kepada panjenengan. Tidak bagus kalau panjenengan menolak sementara panjenengan tidak mengharap dan tidak meminta. Yang penting niatnya adalah apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan niatan untuk mengharapkan harta. Karena itu sepantasnya para ustadz yang mengajar hendaklah mereka punya sampingan bisnis misalnya atau pekerjaan. Karena kalau dia tidak punya penghasilan, dia pasti akan apa? Mengharapkan. Tapi kalau kita sudah punya penghasilan, ya, jualan apalah atau bekerja apalah, nah, maka kita sudah punya penghasilan, makan dari penghasilan tersebut. Adapun harta yang datang ketika panjenengan mengajar, terimalah, tetapi jangan mengharap dan jangan meminta. Dan kalau bisa seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi setiap kali mengajar digaji oleh pesantren di mana beliau mengajar, sepeser pun tidak dipakai oleh beliau. Tapi tidak beliau tolak, ya. Semuanya dikumpulkan. Setelah itu dibelikan kitab, kitabnya diwakafkan lagi pada pesantren. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Nah, terus makanya Imam Nawawi dari mana? Beliau tidak punya penghasilan karena setiap hari itu bekerja untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengandalkan makanan dari orang tuanya. Orang tuanya sangat sayang sama beliau karena jadi ulama yang besar. Nah, maka orang tuanya sering mengirimkan makanan kepada pesantren di mana beliau ngajar. Nah, kiriman itulah yang beliau makan. Dikirimi lauk oleh bapaknya, dikirimi apa namanya bahan makan oleh bapaknya, itu yang dimakan. Sementara dia ngajarnya sama sekali dia tidak menikmatinya. Masya Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian perhatikan kata-kata ini, fakhudhu, ambillah. Kenapa disuruh mengambil, Pak? Ada hadis yang lain menunjukkan kenapa kita disuruh mengambil. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataka Allah Ta'ala malan, kalau Allah kasih kamu harta, lam tas'alhu, kamu tidak meminta, wa lam tashrah ilaih, kamu tidak rakus kepadanya, nafsuka, apa? Nafsumu tidak rakus kepadanya, faqbalhu, terimalah." Fa innama huwa rizqun saqahu Allah ilaih. Itu rizki yang Allah giring untuk kamu. Hadis riwayat Baihaqi derajatnya sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad derajatnya juga sahih. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar dan dari Abu Hurairah. Jadi harta yang datang itu hakikatnya Allah yang membawa. Nah, masa kita dikasih Allah tidak terima itu gimana? Sopan enggak kira-kira? Allah datang kepada kita nih, saya kasih, kamu kan hambaku. Kemudian kita mengatakan, saya enggak mau. Ini sombong banget sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya masih ingat perkataan guru saya, Syekh Yusri dari Mesir. Beliau mengatakan, la najdi wa la nastaghni.
La najdi. Kita para ulama tidak pernah minta bantuan. Wala nastaghni, tetapi kita tidak pernah merasa kaya. Maksudnya merasa kaya maksudnya adalah ketika diberi menolak, tidak. Jadi tidak pernah mengharap, tidak pernah meminta, tetapi ketika datang rezeki diterima, karena hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat-hakikat ini yang perlu kita resapi. Hakikatnya apa? Rezeki yang Allah giring. Nah, Allah menggiringkan rezeki kok kita tidak mau. Itu sama dengan Nabi Ayyub ketika sedang mandi melihat ada belalang emas. Nah, diambil oleh beliau. Ditegur oleh Allah, kamu kan sudah cukup, sudah kaya kamu itu. Kenapa masih ngambil kayak gini? Maka beliau mengatakan, ini berkah darimu ya Allah. Saya tidak pernah merasa cukup dari berkah. Nah, jadi mata beliau bukan melihat ini adalah sesuatu yang mahal, harga yang apa yang mahal, bukan. Tapi ini karena berkah dari Allah diambil. Kita lanjutkan 399. Idza jama'a rajul, apabila menjima seseorang laki-laki imra'atahu, istrinya, thumma aksala, kemudian dia kasal. Kasal itu maksudnya tidak keluar mani. Falyaghsil, maka hendaklah dia membasuh, ma asaba, apa yang mengenai almar'ata, istri, minhu, darinya. Thumma liyatawadda, kemudian hendaklah dia berwudu saja, tidak wajib mandi. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau suami istri hubungan intim tetapi tidak sampai keluar mani, maka tidak ada kewajiban mandi junub. Kewajibannya hanya apa? Wudu. Tetapi hadis ini sudah apa? Mansukh. Nah, maka perlu ditulis ini sih ya. Mansukh. Mansukh itu sudah dihapus hukumnya, sudah enggak berlaku lagi. Taunya dari mana? Dari hadis setelahnya 400. Idza apabila jawaza, sudah sejajar al-khitanu khitan, al-khitana dengan khitan, maksudnya masuk, ya sudah masuk, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib untuk mandi junub. Hadis riwayat tak Tirmidzi sahih. Nah, para ulama mengatakan hadis yang pertama tadi ini di awal-awal Islam, sementara hadis yang kedua ini disabdakan Nabi di akhir-akhirnya. Nah, ketika ada sabda bertentangan, ini dilihat sejarahnya kapan. Kalau diketahui, oh ini yang lebih dulu, oh ini yang lebih akhir, nah, maka di sini berlaku nasikh mansukh. Yang awal berarti mansukh, yang terakhir berarti nasikh. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Karena itu Imam Bukhari beliau mengatakan di dalam kitab sahihnya, al-ghuslu ahwatu, mandi lebih berhati-hati. Wa dzakal akhir, dan itulah sabda Nabi yang terakhir. Wa innama bayyana liikhtilafihim, tapi saya sengaja jelaskan riwayat-riwayat yang bertentangan untuk menunjukkan bahwa terjadi perselisihan para sahabat. Jadi zaman dulu memang para sahabat itu terbagi dua kelompok. Satu kelompok mengatakan jima keluar mani wajib mandi, tidak, tidak wajib. Mayoritas mengatakan jima keluar atau tidak keluar wajib mandi. Tapi ini perselisihan di antara para sahabat saja. Setelah generasi sahabat selesai, habis itu terjadi ijma', kesepakatan. Sampai hari ini kesepakatan itu masih berlaku, yaitu ulama seluruh dunia sepakat jima menyebabkan wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Ini hadis-hadis yang mansukh perlu ditandai, Pak. Dan bahkan saya punya pendapat, alangkah bagusnya kalau mushaf Al-Qur'an itu ayat-ayat yang mansukh itu dikasih warna merah. Nah, sehingga kita sedang baca Qur'an ini tidak akan terkecoh mengamalkan suatu ayat padahal ayat itu sudah mansukh. Nah, rata-rata kan yang dikasih merah itu yang misalnya tulisan Allah atau apa namanya, ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, sangat bagus kalau yang mansukh-mansukh diwarnai merah. Kita lanjutkan hadis 401. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila ja'alta, engkau meletakkan baina yadayka, di hadapanmu, mithla, semisal, mukhirati, bagian belakang, ar-rahli, dari pelana, fala yadurruka,
maka tidak memadharatimu man marra, siapapun yang lewat baina yadaika, di depan kamu. Hadis riwayat Dal Abu Dawud sahih. Hadis ini bicara tentang sutroh bagi orang yang sholat. Kalau kamu sholat sudah meletakkan sutroh di depan, yang sutrohnya itu misla mukhiratir rahli, seperti bagian belakang dari pelana, yaitu kayu yang di belakang pelana untuk sandaran orang yang naik kuda atau naik unta, yang kira-kira tingginya itu sekitar satu jengkal. Nah, maka kalau sudah ada sutroh sekitar satu jengkal itu, orang-orang yang lewat di depannya itu tidak ada masalah, sholatnya tidak terganggu. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya memasang apa? Sutroh ketika sholat, dan hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, sutroh hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau kita tidak pasang sutroh, tidak berdosa, tetapi kurang utama. Menurut sebagian kecil ulama, berdosa karena apa? Ini perintahnya wajib. Ya, paling baik kita lakukan saja karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sutroh setinggi satu jengkal, ini juga diperselisihkan ulama, ini wajib atau tidak? Pendapat mayoritas bahwasanya sutroh tidak harus setinggi satu jengkal. Maka seandainya HP yang teleser begini untuk sutroh, ini sudah sah. Sebagian ulama lepas pecinya, dipasang di depan untuk sutroh, sah. Kita punya pensil, ini dipasang di depan untuk sutroh, sah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis tentang garis, disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tulis falyakhutta khattan. Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum, kalau seseorang salat, letakkan di depannya sesuatu. Kalau tidak mendapati apa-apa, tancapkan tongkat. Ini masjidnya dulu masjid masih tanah, Pak. Ditancapi tongkat bisa nih. Nah, kalau keramik tancapi tongkat ya pecah nih. Kalau tidak ada juga, falyakhutta khattan, hendaklah dia menggaris. Kemudian tidak masalah siapapun lewat di depan garis tersebut. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan tidak benar orang yang mengira bahwa hadis ini guncang, bahkan hadis ini derajatnya hasan. Ini dalam kitab Bulughul Maram. Nah, maka garis shaf ini sudah cukup jadi apa? Sutra. Kita niatkan salat di shaf kedua, niatannya shaf apa? Pertama ini sutra, cukup. Maka ada orang lewat di depan sutra sini enggak ada masalah. Tidak apa? Tidak harus melewat belakangnya, enggak harus. Ya lewat belakangnya ya boleh, lewat depannya juga boleh, sama-sama bolehnya. Di sini Nabi mengatakan, "Fala yadurruka." Kalau sudah ada sutra, siapapun yang lewat tidak memadaratimu. Artinya kalau tidak pakai sutra, kemudian ada orang lewat, nah ini memadaroti. Memadarotinya apa? Yaitu mengganggu kekhusyuan sholat kita. Karena kita sedang sholat, dilewati orang, nah, kita pasti perasaannya jadi gak enak kan? Nah, perasaan ini menyebabkan apa? Tidak khusyuk, dan tidak khusyuk itu mengurangi pahala sholat kita. 402. Idza jalasa, apabila duduk ahadukum, salah satu kalian, ala hajatihi, di atas hajatnya, maksudnya buang air kecil atau besar. Fala yastaqbil, maka jangan menghadap al-qiblah, ke arah kiblat, yaitu Ka'bah. Wala yastadbirha, jangan pula membelakangi kiblat. Hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Ini sudah sering kita bahas ya, bahwa para ulama berselisih pendapat. Ada tiga pendapat. Pendapat mayoritas bahwa hadis ini hanya berlaku di tempat terbuka, pipis di padang pasir terbuka. Nah ini berlaku, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Tapi kalau sudah di tempat yang tertutup ya, di kamar kecil, kakus-kakus yang sudah kita buat, ini nggak ada masalah menghadap kemanapun juga. Pendapat yang kedua, hadis ini berlaku umum di tempat terbuka maupun tertutup, sama saja. Pendapat yang ketiga, bahwasanya yang dilarang hanyalah apa? Karena dalam hadis yang lain Nabi pernah kencing dalam keadaan mustaqbila Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Berarti yang dilarang hanyalah menghadap Ka'bah. Adapun membelakangi ini sudah tidak dilarang karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga pendapat ini.
Saya menyarankan meskipun kita berada di tempat yang tertutup, marilah tidak menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena kita temukan fadilah bagi orang yang BAB atau BAK tidak menghadap ke arah kiblat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yastaqbil." Man lam yastaqbilil qiblah, siapa yang tidak menghadap kiblat, walam yastadbirha, tidak membelakangi kiblat, fil ghaid, pada saat BAB, kutibalahu hasanatun, dicatat baginya pahala, wa muhiya anhu sayyi'ah, digugurkan darinya dosa. Diriwayatkan Tabarani, rawi-rawinya rawi-rawi sahih. Ini disebutkan dalam kitab Targhib wa Tarhib karya Mungdhiri. Dan Imam Mungdhiri kalau meriwayatkan hadis dengan wa'an, ini maksudnya hadisnya sahih. Karena kalau do'if di sini waruwiya. Nah, tapi kalau wa'an ini sahih. Makanya hadisnya sahih. Jadi daripada kita BAB tidak ada pahala, mending kita BAB dapat pahala. Bagaimana caranya? Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Keluar dari BAB, selesai, dapat pahala dan dosanya gugur. Enak lagi. Nah, maka hendaklah kita terapkan sunnah ini meskipun dalam kasus apa kakus-kakus kita yang sudah ada bangunannya. 403. Idza jalasa ilaika, apabila duduk kepada engkau al-khasmani, dua orang yang berperkara, fasami'ta, lalu kamu mendengarkan, min ahadihima, darah dari salah satu keduanya, fala taqdi, kamu jangan memutuskan, li ahadihima, untuk salah satu keduanya, hatta tasma'a, sehingga engkau mendengarkan, minal akhar, dari orang yang lain, kama sami'ta, sebagaimana engkau mendengarkan, minal awal, dari orang yang pertama. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, idza fa'alta dzalika, apabila engkau melakukan hal tersebut, tabayyana laka, menjadi jelas bagimu, al-qada'u, keputusan. Maksudnya kamu akan tahu bagaimana keputusan yang benar. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Dan hadis ini sudah pernah lewat, maka tidak usah kita komentari lagi, dan ini saya kasih tanda merah berarti sudah lewat. 404. Idza jammartum, apabila kalian itu menguapi, al-mayyita, orang mati, fa'autiru, maka ganjilkanlah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya menguapi orang mati. Maksudnya menguapi adalah membakar kayu gaharu yang wangi. Setelah itu ini mayat sudah ditaruh di atas dipan. Nah, kita mengelilingi mayat tadi dengan apa? Kayu gaharu yang sudah dibakar ini tadi. Maka asapnya akan mewangikan mayat tadi. Nah, ini adat orang Arab mewangikan jenazah supaya jenazahnya ini tidak mendapatkan apa, mengeluarkan bau yang busuk, karena kadang-kadang setelah mandi kemudian mungkin ada kotoran yang keluar lagi. Nah, bisa mengeluarkan bau yang tidak enak. Nah, dikasih wewangian. Nah, kalau orang Indonesia kayaknya tidak pakai begitu, diganti dengan minyak wangi serimpi, ya enggak ada masalah. Yang penting jenazahnya dibikin apa? Wangi, supaya tidak mengganggu dengan bau yang tidak enak. Nah, kalau pakai serimpi, sunnah ini masih berlaku, fa'autiru, witirkan, ganjilkan. Dari kepala sampai kaki, satu kali, dihitung, dua kali, kasih lagi, tiga kali, nah, witir, tiga kali, lima kali, terserah. 405. Idza jama'a Allah, apabila Allah mengumpulkan, al-awwalina, orang-orang awal, wal-akhirina, dan orang-orang akhir, maksudnya semua makhluk, liyaumin, pada satu hari, la raiba fi, yang tidak ada ragu-ragu padanya, maksudnya hari kiamat, nada, menyerulah, munadin, seorang penyeru, maksudnya malaikat, man kana, siapapun yang adalah, asyraka, menyekutukan, fi amalin, dalam suatu amalan, amilahu lillahi, yang dia amalkan untuk Allah, ahadan, menyekutukan seseorang, falyatlub, hendaklah dia meminta, thawabahu, pahalanya, min indih, dari hadapan orang tadi. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, aghna, paling kaya, asyurakai, di antara serikat-serikat tadi, anisyirki, dari perserikatan tersebut. Artinya Allah tidak butuh perserikatan seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan.
hadis ini menunjukkan bahwasanya riya itu termasuk dosa besar. Karena riya itu termasuk asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan. Salat mestinya karena Allah, tapi karena manusia. Gara-gara ada manusia, salat. Tidak ada manusia, tidak salat. Misalnya pada bulan Ramadan, masjidnya kok penuh, kenapa itu? Nah, biasanya orang-orang yang tidak salat jadi ikut salat. Kalau salatnya hanya karena pekewuh kepada tetangga, riya kayak begitu itu, enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti oleh Allah disuruh meminta pahalanya dari tetangga-tetangganya. Dulu kamu beramal karena tetangga kan? Kalau tidak pekewuh sama tetangga enggak datang ke masjid kan? Maka suruh cari pahalanya sama sana. Allah tidak perlu memberikan pahala kepada orang-orang yang seperti ini. Maka syirik apa? Riya itu adalah syirik kecil dan riya itu adalah dosa besar. Disebut oleh Nabi sebagai asyirkul asghar, syirik kecil. Coba kita cari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Paling saya khawatirkan terhadap kalian asyirkul asghoru riya, syirik kecil, yaitu riya. Allah Ta'ala mengatakan pada hari kiamat, apabila membalas para manusia dengan amal-amal mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu riya di dunia, maka lihatlah apakah kalian mendapati ada pahala pada mereka. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Jadi Allah menyeru apa seperti ini, dan Allah menyuruh malaikat untuk menyeru seperti yang kita baca tadi hadisnya. 406. Idza jama'a Allahu, apabila Allah kumpulkan al-awwalina, orang-orang awal, wal akhirina, dan orang-orang akhir, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, yarfa'u, Allah angkat, likulli, untuk setiap, ghadirin, orang yang berkhianat, liwa'an, liwa'an, bendera. Faqila, maka dikatakan, hadhihi, ini adalah ghadratu fulanin, pengkhianatan dari si fulan, ibni fulan, anaknya fulan. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya khianat itu adalah dosa besar, dan termasuk khianat adalah korupsi. Harta rakyat dipegang oleh pejabat, akhirnya dikorupsi, diambil. Ini namanya ghadrah. Ini pengkhianatan seperti ini. Maka nanti orang-orang yang berkhianat akan ditandai oleh Allah dengan bendera. Siapapun yang membawa bendera, berarti dia adalah apa? Orang yang pernah khianat di dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yauma tublas sarair." Hari kiamat itu adalah pada hari di mana dibuka seluruh rahasia-rahasia. Tubla, dibuka, as-sarair, semua rahasia. Korupsi enggak ada yang tahu, tapi nanti ada tanda bendera. Nah, ini berarti dia pernah korupsi. Dan benderanya ditancapkan oleh Allah di dekat pantatnya. Indastihi, ya. Kita cari hadisnya. Kenapa ditancapkan di dekat pantatnya? Indastihi, ya. Yu'rafu bihi, yang dia dikenal dengan bendera tadi, indastihi, di dekat pantatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, para ulama katakan ditaruh di dekat pantatnya itu supaya tampak keburukan dia, dan zahir maupun batin. Pantat kita tahu sendiri kan bentuknya yang tidak bagus kalau dibuka, maksudnya tidak pakai baju. Nah, maka keburukan zahir atau bagian tubuh pada pantatnya itu dilihat oleh semua orang, dan dia juga diketahui batinnya, yaitu dia pernah khianat pada waktu di dunia. Nah, maka dipaskan oleh Allah di dekat pantatnya begitu, karena di akhirat nanti tidak ada yang pakai baju sama sekali di padang mahsyar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa ghadratu fulan ibni fulan, akan disebutkan namanya fulan bin fulan, disebut nama bapaknya ini, Pak. Maka ini sialnya para koruptor itu, membikin malu bapaknya sendiri. Yang melakukan korupsi anaknya, tapi bapaknya ikut-ikut disebutkan fulan ibni fulan, fulan bin fulan, memalukan saja. Semua orang seluruh dunia jadi tahu ini nanti, bahwa pelakunya adalah fulan bin fulan.
407. Idza haka, apabila ragu-ragu fi nafsika, pada dirimu syai'un, sesuatu, fada'hu, maka tinggalkanlah dia. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Nah, ini hadis sangat penting ini, Pak. Vaksin atau tidak? Kalau halal ya vaksin. Kalau tidak halal ya tidak. Kalau ragu-ragu ya ini. Idza haka, jika ragu-ragu fi nafsika syai'un, dalam dirimu sesuatu. Syai'un itu dalam bahasa Arab disebut a'ammul 'am. Kalimat umum yang paling umum, segala sesuatu apapun juga. Maka vaksin termasuk syai'un. Nah, fada'hu, tinggalkan. Udah, enggak vaksin. Karena seringkali orang bertanya sama saya nih. Ini dipaksa vaksin oleh Pak RT, gimana jawabnya? Nah, saya jawab, ya jawab saja apa adanya. Saya ragu-ragu dan saya disuruh oleh Nabi untuk meninggalkan yang ragu-ragu. Selesai tadi. Ngomongnya jujur aja. Enggak usah ngapusi. Misalnya saya disuntik padahal ora wedi. Enggak usah bohong. Udah, jujur apa adanya. Saya ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Nah, katanya ada babinya kok dihalalkan ini, ya. Nyambungnya gimana? Babi tapi halal. Ragu-ragu saya, ya. Fatwa meskipun dari MUI, tapi kok isinya ranggenah begitu? Saya enggak ngerti kayak ini. Simpang siur, ya. Isinya apa enggak jelas. Ya sudah. Ini ajaran Nabi, bukan ajaran terorisme atau ajaran orang-orang yang pengen apa? Punya negara sendiri di Indonesia, enggak. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira kalau disampaikan begini, mau menerima enggak mereka? Nah, sabda Nabi, mereka kan juga agama Islam kan? Kalau ditanya nabinya siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah, nabinya satu, ini sabda Nabi kayak begini. 408. Idza hajjas sabi, apabila telah haji anak kecil. Fahiya lahu hajjatun, maka haji itu baginya adalah satu haji. Maksudnya hajinya sah. Hatta ya'qila, sampai dia dewasa. Berakal itu maksudnya dewasa. Fa'idha aqala, kalau dia sudah dewasa. Fa'alaihi, ini kurang fa' ya. Fa'alaihi, maka wajib atasnya hajjatun ukhra, satu haji yang lain. Wa'idha hajjal a'rabi, dan apabila haji orang Arab badui. Fahiya lahu hajjah, maka hajinya sah. Fa'idha hajjara, kalau dia hijrah ke Madinah. Fa'alaihi hajjatun ukhra, dia wajib untuk haji yang lain. Hadis riwayat Kaf, Imam Hakim, derajatnya sahih. Ada tiga orang yang hajinya sah, tetapi nanti wajib mengulang haji. Pertama, anak kecil. Dia masih digendong oleh ibunya. Diajak tawaf, diajak sa'i. Ya, hajinya sah. Karena diajak terus dari awal sampai akhir. Tapi nanti kalau anak ini sudah dewasa dan dia mampu haji, wajib untuk haji. Dan ini sudah sepakat para ulama. Dan hadisnya juga disahihkan oleh sebagian ulama. Di sini disahihkan oleh Syekh Albani, Ibnu Khuzaimah dan Al-Diyah. Meskipun ada juga yang mudhaifkan. Yang kedua, orang A'rabi. Arab desa, Arab badui. Yang tinggalnya nomaden, yaitu pindah-pindah. Nah, kalau dia sudah hijrah ke Madinah, wajib haji lagi. Yang ketiga siapa? Budak. Dia haji ketika masih budak, sah. Tapi kalau sudah merdeka, maka wajib haji lagi. Wa ayyuma abdin, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyuma abdin, siapapun budak, hajja, sudah haji, thumma utik, kemudian dimerdekakan, fa'alihi ayyahujja hajjatan ukhra, wajib untuk haji yang lain lagi. Hadis riwayat Al-Khatib, derajatnya sahih. Maka jumlahnya ada tiga orang, anak kecil, kemudian siapa? Kemudian apa? Budak yang nomor tiga, budak. Yang nomor dua, A'rabi. Tapi yang A'rabi ini kita sudah enggak pernah lihat orangnya. Kemudian budak juga enggak pernah lihat orangnya. Maka yang berlaku di sini as-sabi, anak kecil. Sama aja. Pokoknya belum balik. Jadi misalnya sudah SD kelas 6, belum balik enggak? Nah, itu nanti ketika sudah balik pas SMP wajib haji lagi. Jadi hajinya dua kali, enggak ada masalah, pahala terus numpuk-numpuk pahala. 409. Idza, apabila haddatsa, menyampaikan hadis,
ar-rajulu seseorang bi haditsin dengan suatu hadis. Apabila berbicara seseorang dengan suatu pembicaraan, thumma tafata, kemudian dia menoleh, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, fahiya amanah, maka dia itu adalah satu amanah. Hadis riwayat Dal Abu Dawud, derajatnya hasan. Maksudnya gini, Pak. Kalau kita sedang ngomong berdua sama seseorang misalnya, kemudian setelah dia ngomongkan sesuatu kepada kita, dia noleh-noleh ke kanan ke kiri, melihat-lihat apakah ada orang yang mendengar atau tidak. Nah, dia khawatir ada yang mendengar. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa ucapan itu ucapan amanah yang harus kita rahasiakan. Tidak harus dia mengatakan ini rahasia, enggak harus begitu. Kita harus sudah paham, oh, dia toleh-toleh, berarti dia pengen tidak ada yang mendengar kecuali saya. Nah, maka setelah kita mendengar dari dia, jangan diceritakan kepada orang lain. Meskipun kepada istri kita, enggak boleh. Misalnya ada orang mendatangi kita, Pak, saya mau sharing ini, Pak, saya punya masalah berat ini, saya enggak bisa mengatasi. Nah, setelah kita mengizinkan, baiklah. Nah, dia toleh-toleh, kanan-kiri, melihat ada orang enggak. Kalau enggak ada orang, dia sampaikan, kalau ada orang enggak berani menyampaikan. Nah, itu berarti amanah, enggak boleh kita bocorkan. Nah, termasuk kesalahan yang terjadi di antara kita adalah seseorang membisikkan kepada kita, ini ada rahasia, jangan engkau sampaikan kepada siapa-siapa, karena saya dipesan jangan menyampaikan kepada siapa-siapa. Nah, tapi dia menyampaikan kepada kita, akhirnya kita sampaikan juga sama istri kita, ada rahasia, tapi jangan disampaikan sama siapa-siapa, saya dilarang menyampaikan. Istri kita nanti juga nyampaikan kepada temannya, ya podo wae ngoten iku. Sama saja, itu enggak boleh kayak begitu. Nah, maka amanah itu zaman sekarang seringkali dilanggar, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya masing-masing. Nah, rahasia itu termasuk amanah. Orang memberikan rahasianya kepada kita, jangan dibuka kepada orang lain. Kalau mulut kita terasa gatal pengen menyampaikan karena rahasianya unik misalnya, pengen kita sampaikan, ya ngomong sama tembok saja ya, sehingga tidak ada yang mendengarnya. Masa ada orang gitu ya? Kadang-kadang orang gatal untuk ngomong, rahasia kok diomongkan, gak boleh. Berikutnya 410. Idza apabila hadara mendatangi ahadukum salah satu kalian idza apabila hadara menghadiri ahadakum kepada salah satu kalian al-amru suatu urusan. Jadi urusan ini sebagai fa'ilnya ya. Yakhsha yang dia itu khawatir fawatahu terlewat urusan tadi. Fal yusalli maka hendaklah dia salat hadhihi salata dengan salat ini. Yakni yang dimaksud Nabi adalah al-jam'a baina salataini, menjamak di antara dua salat. Hadis riwayat Nun Nasa'i derajatnya hasan. Maksud hadis ini adalah diperbolehkan jamak salat duhur dengan asar atau maghrib dengan isya apabila hadara ahadakumul amru yakhsha fawatahu. Kita kedatangan suatu urusan yang kita khawatir urusannya akan terlewat. Misalnya apa? Ya, kasih misal lah, misalnya kita akan berangkat safar. Safarnya jam berapa? Safarnya misalnya jam 1 ini, jam 1 siang ini. Kemudian kita naiknya kereta dan jam 1 siang ini nanti akan sampai di tujuan jam 1 malam. Nah, berarti sudah melewati sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, maka kita khawatir sholat asarnya terlewat karena kita tidak mungkin bisa melakukan sholat asar turun dulu dari kereta, nanti akan ditinggal. Nah, maka boleh kita jamak antara zuhur dengan asar. Maka sebenarnya musafir itu bolehnya menjamak kalau sudah keluar dari rumahnya, sudah safar sebenarnya. Tetapi ketika ada urusan seperti ini tadi, boleh dia menjamak meskipun masih di rumah. Panjenengan masih di Weru, nggih. Tapi nanti akan ke stasiun jam 12:30. Nah, maka di Weru sudah jamak zuhur sama asar. Boleh tidak? Boleh, ketika kasusnya seperti yang saya ceritakan tadi. Stasiun nanti 12:30, naiknya jam 1. Nah, tapi turunnya jam 1 malam. Berarti sudah melewati sholat asar di sini. Ini boleh kita untuk menjamak meskipun belum safar. Ini keluar dari kaidah asal. Kaidah asalnya tidak boleh jamak kalau kita belum keluar dari rumah kita untuk safar.
Karena itu ringkasnya, kalau ada urusan-urusan yang kita susah untuk meninggalkannya, boleh kita jamak karena urusan tersebut. Kasusnya pernah disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas di dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur asar di jamak di Madinah, fi ghairi khaufin, padahal tidak ada perang, wala safarin, padahal juga tidak sedang safar wong di Madinah. Dalam riwayat yang lain, wala matorin, padahal juga tidak ada hujan. Hujan tidak, perang tidak. Kok di jamak gimana? Arada, Nabi ingin alla yuhrija ahadan, untuk tidak menyempitkan kepada seorang salah satu seorang pun min ummati, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu ringkasnya, kalau memang urusannya susah ditinggalkan, kalau ditinggalkan malah bermasalah, maka boleh untuk kita menjamaknya. Mungkin contoh yang paling gampang hari-hari lalu adalah ketika pandemi, ada petugas, nakes, tenaga kesehatan, dia kalau sudah masuk di ruangan tidak boleh keluar dari situ, padahal melewati waktu sholat. Nah, sudah dijamak nggak apa-apa. Dijamak gimana? Zuhur sama asar dijamak. Setelah zuhur dia bertugas dari jam 1 sampai dengan jam 5:30 sore. Nah, 5:30 sore sudah masuk maghrib, maka kalau dia tidak jamak malah nanti sholat asarnya terlewat dan dia tidak bisa sholat di dalam tempat dia menjaga tersebut, misalnya loh gitu. Tapi kalau dia bisa sholat di situ ya silahkan. Tapi pernah ada seorang nakes tanya kepada saya, nggak bisa Ustaz sholat di situ, tempatnya penuh full, semuanya orang-orang sakit, tidak ada ruang untuk sholat sama sekali, dan kita keluar dari ruangan nggak boleh. Bolehnya nanti kalau sudah tugasnya selesai baru boleh keluar. Nah, kalau memang kondisi seperti itu, pakai hadis ini ya, fal yusalli hadhihi shalah, silahkan dijamak, tidak ada masalah. Tapi jangan dijadikan adat seperti orang-orang Syiah, adat duhur jamak asar, maghrib jamak isya, orang yang ngopo-ngopo jamak, mungkin pengen nonton film jamak gitu, supaya filmnya nggak putus. Nah, itu nggak boleh kayak begitu gitu. Tetapi ini hanya kondisi-kondisi tertentu saja. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada kali ini, benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.